Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampai kita pada tahapan terakhir yaitu menginput bukti memorial ya, pada CV Roti Jaya. Oke, di sini sudah saya siapkan untuk bukti memonya di sini. Untuk bukti memo yang pertama di sini adalah bahwa telah diterima rekening koran dari Bank BNI 46 Koja, di mana isinya adalah kita mendapatkan pendapatan bunga atau ada informasi interest revenue sebesar 475.000. Kemudian ada bank service charge atau beban administrasi bank itu sebesar 250.000. Oke, baiklah, dari dokumen memorial nomor satu ini kita akan input ke dalam MYOB. Caranya adalah, oke, baik, kita masih masuk ke menu akun ya. Kemudian kita masuk ke record journal entry. Oke, untuk genera jurnalnya kita isi dengan BM atau nomor memo ini BMP 12-1. BMP 12-1. Kemudian tanggalnya di sini adalah tanggal 31 Desember 2018. Sorry. Memonya sendiri di sini adalah kita buat pendapatan bunga lah. Ya, pendapatan bunga. Oke, seperti itu. Kemudian jurnal untuk mencatat atau jurnal penyesuaian untuk mencatat bukti memorial yang pertama di sini adalah, oke, karena adanya pendapatan bunga otomatis di sini akan kita terima dengan menggunakan kas di bank, ya. Kemudian yang kedua, di sini untuk mencatat adanya bank service charge atau beban administrasi bank itu pasti kita akan gunakan dengan beban administrasi bank, berarti yang ini. Oke. Kemudian yang terakhir adalah akun untuk mencatat adanya pendapatan itu sendiri, itu interest revenue atau pendapatan bunga, itu kode 8. Oke, berarti yang ini. Oke, sekarang kita masukkan akunnya, nilai nominalnya. Untuk pendapatan sendiri adalah 475.000 ya. Di sini 475.000. Oke, kemudian yang selanjutnya beban administrasi banknya di sini adalah 250. Dan lalu otomatis di sini untuk yang kita terima kas banknya di sini otomatis adalah 225.000. Jadi jurnalnya adalah kas bank beban administrasi bank pada pendapatan bunga. Oke, seperti itu kira-kira jurnal untuk mencatat adanya pendapatan bunga itu. Oke, lalu selanjutnya di sini kita tetap kepastikan ya out of bilannya nol. Kalau sudah seperti ini kita rekod. Oke, selanjutnya kita masuk ke dokumen yang kedua atau bukti memorial yang kedua. Di sini untuk dokumen yang kedua berisi tentang data penyesuaian. Oke, sekarang kita masukkan dulu untuk nomornya BMP ya. BMP 12-2. Kemudian tanggalnya masih tanggal 31. Memonya di sini bisa kita isi dengan data penyesuaian. Oke. Yang pertama, untuk data penyesuaian RPD yang pertama, di sini ada persediaan akhir perlengkapan pabrik itu dinilai 7.500.000. Nah, karena di sini adanya dinilai 7.500.000, maka kita harus tahu berapa sebenarnya saldo dari perlengkapan pabrik ini. Nah, kita cari tahu berapa nilai perlengkapan saldonya. Oke, untuk perlengkapan pabrik di sini saldonya adalah 10.350.000. Silakan di sini penaksiran pada akhir periode itu sebesar 7.500, berarti di sini ada selisih ya. Nah, selisih inilah yang disebut dengan nilai pemakaiannya kita jurnal. Nah, selisih antara 10.350 dengan 7.500 ini ada selisih 2.850. Nah, itu yang akan kita jurnal. Nah, jurnal untuk mencatatkan adanya nilai pemakaian atas perlengkapan pabrik itu adalah beban perlengkapan pabrik ya. Jadi beban itu kode 6. Beban perlengkapan ini, oke, besarnya adalah 2.850.000 pada perlengkapan pabrik itu sendiri, pada perlengkapan pabrik mana kode 1 berarti yang ini. Oke. Use. Oke, di kredit sebesar 2.850.000. Oke, itu yang pertama. Untuk yang kedua, ada beban penyusutan peralatan pabrik, beban penyusutan peralatan pabrik yang dibebankan ke BUP. Berarti kita langsung catat ke BUP. Ya, berarti kita langsung BUP-nya kita masukkan di sini karena dibebankan ke BUP, berarti kita masukkan jurnalnya ke dalam BUP. Biaya overhead pabrik itu sebesar 375.000 pada akumulasi penyusutan peralatan, berarti ya di sini. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan.
Oke, di sini berarti yang peralatan. Oke, berarti yang ini. Ya, akumulasi penyusutan peralatan jus sebesar 375.000. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, ada beban penyusutan bangunan itu sebesar 541.000. Oke, di sini sudah disebutkan beban penyusutan. Berarti langsung saja kita masukkan di sini beban penyusutannya atau penyusutan atas bangunan ini. Jurnal untuk mencatat adanya beban penyusutan ini adalah beban penyusutan bangunan. Oke, di sini beban penyusutan bangunan kode 6. Beban penyusutan bangunan, oke, nilainya di situ aja 541.000 pada akumulasi penyusutan bangunan. Oke, akumulasi penyusutan bangunan ini berarti. Oke, tab nilainya sudah sama. Oke, yang terakhir yang keempat di sini, poin yang keempat ada beban penyusutan kendaraan. Oke, di sini ada beban penyusutan kendaraan. Sama jurnalnya beban penyusutan kendaraan berarti yang ini. Oke, yang ini. Nilainya di sini adalah 352.000 pada akumulasi penyusutan kendaraan. Kita ambil akumulasi penyusutan kendaraan berarti yang ini. Kita oke, yang terakhir di sini ada listrik dan telepon bulan Desember itu akan dibayar pada bulan Januari, berarti muncul hutang beban di sini. Oke, di sini berarti beban listrik ya dan telepon. Beban listrik, air dan telepon. Oke, di sini besarnya adalah 1.250.000. Oke. Pada hutang beban berarti di sini karena dibayar bulan depan berarti muncul hutang di sini. Hutang beban berarti yang ini. Yus, ini sama. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tap ke bawah sampai out of bilannya nol. Kalau sudah kita rekam. Oke, lanjut ke dokumen nomor 3 atau dokumen bukti memo yang terakhir di sini. Oke, itu dokumen yang ketiga di sini bunyinya isi memo adalah oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya. Oke, bahasa ditutup saldonya berarti saldonya akan kita balik nanti. Ya, PPN outcome itu yang biasanya di kredit akan kita letakkan di debit. Sedangkan PPN income yang harusnya di debit itu akan kita letakkan di kredit karena ada bahasa ditutup saldonya. Kemudian selisih antara nilai PPN income dan PPN outcome ini selisihnya akan kita letakkan pada utang PPN. Seperti itu. Oke, langsung kita catatkan di sini. Jangan lupa di sini untuk nomornya adalah BMP 12/3, tanggalnya masih tinggal 31. Oke, di sini memonya adalah data penyesuaian PPN seperti itu. Oke, jurnal untuk mencatat adanya bukti memo yang ketiga ini adalah kita cari untuk PPN outcome-nya ya. PPN outcome atau PPN keluaran di sini ya harusnya di kredit akan kita letakkan di debit. Oke, nilainya itu kita cari saldonya. Bisa masuk ke list akun. Oke, kita cari PPN keluaran itu saldonya adalah 2.337.000 2.337.000. Oke, itu untuk saldo PPN keluaran. Kemudian PPN income-nya di sini kita cari PPN income-nya atau PPN masukan berarti yang ini kita ambil. Kemudian untuk cari saldo PPN masukannya kita lihat di sini list akun. Kemudian di sini lihat. Oke, untuk PPN masukannya nilainya adalah 1.258.500. 1.258. 1.258.500. Iya. Oke, ini di kredit ya harusnya, sorry. Ini di kredit. Oke, sorry. Untuk PPN masukannya di kredit 1.258.500. Oke, kita cek lagi sudah benar belum saldonya. Oke, sudah benar. Oke, baru kita masukkan PPN atau hutang PPN-nya di sini. Hutang PPN-nya ya, berarti yang ini ya. Hutang pajak. Oh ya, ini. Oke, nilainya harusnya selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan. Oke, kalau sudah seperti itu kita tap ke bawah, pastikan out of bill-nya 0. Kalau sudah kita rekod. Ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya untuk bukti memorial. Setelah selesai kita akan buatkan laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan ini
sesuai kebutuhan saja. Kalian bisa gunakan, oke, repot indok to repot nih. Biasanya ini saya kasih contoh saja. Kalau saya biasanya akan gunakan untuk yang pertama akan saya catat untuk neracanya, ya, standar balance ini. Caranya kedua kali. Oke, sudah benar 31 Desember. Oke, kita lihat display. Nah, ini kira-kira untuk bentuk neracanya. Kalau sudah seperti ini kita bisa simpan, ya, pakai send to PDF kalau dalam bentuk PDF. Kemudian kita letakkan di mana terserah yang akan kita gunakan. Kalau sudah kita save. Oke, lalu yang selanjutnya biasanya adalah cash flow, ya. Oke, statement of cash flow ini display, ya, seperti ini. Kita bisa simpan send to PDF. Send to PDF. Oke, kita simpan kembali seperti itu. Ya, close. Dan yang terakhir adalah untuk profit and loss-nya ini. Oke, kita bisa klik dua kali display, ya, seperti ini. Oke, saya rasa ini, ya, untuk contoh laporan keuangannya tergantung kebutuhan. Kalau misalnya kalian akan membuat, akan mencetak laporan-laporannya, silakan dicoba saja. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.